Siapa yang mau buka Aris atau Aris? Enggak, Aris. Jangan Aris. Jangan aku. Saya jangan juga ketua kan, DJ Ben. Oke, okay, Ben. Oh, saya yang disuruh. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, gitu. Eh, ngomong-ngomong yang masih di jalan siapa? Aris sama Diko. Oh, Diko. Eh, Diko bukannya jam 5 dari Star? Dia kan rumahnya jauh. Kan jam 4. Rumahnya kan di ujung kulon. Belum dari terminal ke sininya. Di Asam. Asan? Padahal naik kereta cepet Asan itu sampai sini. Kalau dari jam 5 loh. Kalau naik bis begitu, kena naik kereta cepet. Karena di usia seperti ini masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Yang ini mungkin cukup langka juga bagi kita di sini karena kesibukan dan juga aktivitas masing-masing. Jadinya sangat-sangat sulit sekali untuk seperti ini. Tapi alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan dan juga ruang waktu bisa berkumpul di sini. Dan semoga bisa diagendakan di hari yang sempat lagi. Amin. Salam selalu kita hadir kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat yang diajarkan. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Mbak Rosi yang jauh-jauh dari semua yang datang dan ini dari Depok langsung loh ini. Bicara lagi. Bisa ketemu di sini alhamdulillah. Dan saya itu juga Mbak Dian dan juga gimana yang kecil udah nyampe. Terasa dia punya rumah. Maksudnya menyambut kita maksudnya seperti itu. Kemudian pada malam hari ini. Mungkin langsung aja dari Pak Sera atau mungkin ada sambutan atau perkataan. Perkataan apa? Sambutan aja. Sambutan. Kata mutiara aja kalau begitu. Oh iya, kata-kata mutiara, oke. Okay. Okay, diambil dari situ di Jawan. Biar kelihatan tuan rumah. Kamu juga kelihatan. Oh iya. Oke, okay, pertama-tama ya, gimana ini? Yang ini apa yang ini? Sudah. Yang mana? Sudah on it. Oh, udah jalan. Ya Allah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga besar UT Radio ya kita. Alhamdulillah akhirnya terlaksana. Ini salah satu apa ya? Momen yang sangat luar biasa. Itu, dan keinginan saya pribadi juga karena selalu ke rumah Mas Boy Road terus. Ceritanya jomblo sosial ya. Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Pertemuan terakhir. Ya Allah. Masih hidup. Semoga setelah ini terus. Tujuannya adalah begini. Sebelum tahun depan mulai, ini juga penghujung akhir tahun kan. Mari kita solidkanlah perkumpulan kita, radio kita. Bagi yang belum solid, yang kita merasa kita udah solid ya. Ada yang merasa belum solid atau kita udah solid banget ini. Hadi. Nah, dengan begini kan langsung ya. Berbeda loh dengan Skype. Mbak Meti sibuk sekali, Mbak Meti. Lurus ya. Dan dengan begini, insya Allah kita semakin akrab. Amin. Itu aja. Dan apa yang kita lakukan dengan niat dan doa dengan bismillah lewat radio kita, kalau masih berjalan setapak di setapak. Lewat sinilah kita akan suatu saat, bukan di sini, bukan di barat saja. Suatu saat Anda sudah balik ke Indonesia, saya juga sudah, aku masih di sini. Tetap kapanpun kita agak keluarga besar. Amin. Nah, acara malam ini selain ya makan-makan, setelah ini pastinya kita akan lanjutkan ngobrol pagi-pagi. Terima kasih Mbak Meti. Oke, itu saja sambutan dari saya. Sekarang Mas Baru, silakan Mas Baru. Jangan panjang-panjang. Pak Haji, monggo Pak. Pak Haji. Amin. Kita sambut. Yeah, Pak Haji. Baik. Awas panas. Ya. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu nih. Bukan apa-apa kalau sampai tumpah kan. Bahaya. Sini, Om. Mau kemana? Sini, Om.